Ayo segera, Mas. Nanti makannya ya, siap. Tahsin ya. Jun, nanti makannya Jun. Kamu enggak makan bawa makanan? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayo kita lagi dulu surat al-fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, baca Quran itu ada namanya tahqiq, itu pelan, tadbir sedang, dan namanya hadr, hadr cepat. Ini pakai yang sedang, pakai yang tadbir, ya. Ada yang tahqiq, oh, itu pelan. A'udzu billah, yang tadbir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Pakai yang tadbir, yang sedang. Paham tuh? Jadi tidak lambat. Nanti kalau pas talaki sendiri boleh pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu masih tahqiq, masih pelan. Pakai yang tadbir sedikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, sedikit kita sampaikan materi ya, pengetahuan tentang Al-Quran Karim. Al-Quran adalah kalamullah,
Kalamullah artinya firman Allah, perkataan Allah. Ya, Quran ini disampaikan ke dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membacanya berpahala setiap hurufnya. Ini beda dengan kitab yang lain. Kalau Al-Quran satu hurufnya Rasulullah 10 kebaikan, akan bisa lebih. Kalau Allah mengatakan. Kemudian disampaikan secara riwayatnya secara mutawatir sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu beritanya luas. Beritanya luas. Kalau beritanya luas, enggak mungkin orang banyak itu yang luas itu sepakat berbohong, enggak mungkin. Ya. Misalnya Masjid Baitul Salam berada di Dinar Mas. Semua orang mengatakan itu. Ada enggak yang mungkin semua orang itu ada enggak sepakat berbohong semua ini? Dan keberadaannya memang di Dinar Mas. Quran begitu. Sampaikan secara mutawatir, riwayatnya mutawatir, beritanya luas. Ya. Kemudian Quran itu dijelaskan dalam Al-Quran salah satu kitab yang jin dan manusia ditantang untuk membuat semisalnya, dan sampai sekarang tidak ada yang mampu. Ada enggak Quran, kitab yang dihafal berjuta-juta orang di dunia? Ada enggak kitab, buku yang dihafal sama manusia berjuta-juta? Tidak ada, kecuali Injil, bahkan sedikit yang hafal, Taurat sedikit yang hafal, karena berubah-ubah. Ya jelas, tapi Al-Quran dari dulu sampai sekarang enggak tahu sudah enggak terhingga jumlah yang menghafalnya. Dan kitab yang tidak boleh salah dalam menghafalnya, enggak boleh salah baris. Kalau hafal undang-undang salah sedikit dan boleh enggak? Undang-undang pemahaman boleh enggak? Kalian memahami cerita boleh enggak? Boleh. Paham cerita tentang Semarang misalnya. Sama enggak semua orang ceritanya? Kata-katanya sama enggak? Cerita tentang Raden Fatah Demak. Sama enggak ceritanya? Kata-katanya sama enggak? Satu orang dengan orang berikutnya atau orang selanjutnya sama enggak? Enggak mungkin sama, tapi Al-Qur'an terus dijaga oleh Allah Ta'ala, bagus. Disampaikan secara mutawatir, kemudian jin dan manusia ditantang untuk membuatnya sampai sekarang tak bisa. Itu tentang Al-Qur'an. Kemudian bagaimana Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara menuliskannya? Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada caranya, ada dua. Pertama dengan cara menulis. Itu banyak penulis-penulis yang bisa menulis, salah satunya Zaid bin Thabit, seorang pemuda yang mungkin seusia kalian. Itu belasan hari bisa belajar bahasa Yahudi. Mungkin kalau sekarang belajar bahasa Inggris cuman sebulan dia sudah bisa. Cepat. Gak sampai sebulan. Itu Zaid bin Thabit, hafal Quran. Dia menjadi salah satu penulis wahyu ketika wahyu turun. Ya, salah satunya ini cerita Zaid bin Thabit bercerita ketika turun wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiktekannya kepadaku. Kemudian aku menulisnya. Ya, setelah menulis, aku bacakan kembali tulisanku ini kepada Rasulullah. Kemudian jika ada yang kurang tepat, Rasulullah benarkan. Setelah selesai dibaca, ditulis dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Zaid bin Thabit menyampaikannya kepada manusia, kepada umat waktu itu. Itu cara penulisan. Ada juga yang cara lisan, mendengar suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Itu ketika sholat, ketika Rasulullah menyampaikan jadi ceramah-ceramah beliau, dan itu dipelajari para sahabat langsung talaki
dibacakan Al-Qur'an itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah membenarkan. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, para sahabat pun mengajarkan kepada generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Kemudian tabi'in mengajarkan lagi ke tabi'in sampailah ke kita. Begitu Al-Qur'an diriwayatkan. Dan ketika para zaman sahabat, zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu terjadi perang, yaitu perang melawan orang-orang yang murtad, dan banyak penghafal-penghafal yang gugur syahid, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa khawatir nanti takutnya Quran ini hilang, karena Al-Quran itu berada di dada-dadanya para sahabat, dihafal. Maka Umar bin Khattab usul kepada Abu Bakar agar Al-Quran ini ditulis di suhu-suhu, semuanya dikumpulkan. Awalnya Abu Bakar menolak, ini kan tidak boleh dilakukan oleh Rasulullah, tapi diyakinkan oleh Umar dan sahabat-sahabat yang lain, akhirnya Abu Bakar setuju. Kemudian Al-Quran ditulis, dan panitianya tadi, panitia kedua panitianya siapa? Zaid bin Thabit. Semua Zaid bin Thabit dah hafal, tapi orang-orang sudah datang, siapa yang mau? Dulu kan ada yang ketika Rasulullah membaca, ada yang menulisnya di pelupak kurma, ada yang di tulang, ada yang di kulit kayu, ada yang menghafalnya. Itu disuruh datang untuk mengumpulkannya. Ketika zaman Utsman bin Affan, ketika Islam sudah luas, sudah kemana-mana, penaklukan kemana-mana, penyebaran Islam sudah jauh, maka yang belajar baca Quran bukan hanya orang Arab, sudah orang yang bahasanya berbeda, maka Utsman bin Affan merasa penting ya untuk membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Tuh, mushaf setengah, mushaf Utsmani ya, dibuat mushaf. Kemudian beberapa mushaf tadi dibawa oleh seorang qori pergi ke negeri-negeri yang sudah ditaklukkan. Beberapa qori pergi membawa mushaf. Qori tadi berarti sudah pandai membaca, untuk mengajarkan ke orang-orang supaya membacanya tidak salah. Sampailah ada ilmu tajwid itu, supaya orang-orang yang di luar non Arab tetap bisa membacanya sesuai yang dibacakan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampai ke kita. Makanya sekarang masih ada ulama-ulama, syekh-syekh kita yang sanadnya sampai ke Rasulullah. Salah satunya yang sering saya sampaikan, Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaib, itu sampai ke Rasulullah sanadnya. Nah, Dr. Aiman Rusdi Suwaib punya murid yang sering datang ke Semarang, namanya Syekh Ibrahim. Saya pernah baca Quran di depan beliau 2 kali. Nah, itu sampai kita diperbaiki bacaan-bacaan, terutama yang Indonesia. Indonesia ini beragam suku, lidahnya macam-macam ya, kesulitannya macam-macam, beda-beda. Maka perlu belajar kepada yang bersanad ya. Sampai sekarang saya belajar, guru Ustaz Ustaz Anggi itu turun belajar sama Syekh Abdul Karim Fasul, sudah selesai belajar lagi sama Syekh Abdul Karim Silmi, sampai sekarang masih belajar sama Syekh Ibrahim. Begitu itu bersana. Jadi yang saya sampaikan ini, usaha ikhtiar Ustaz belajar, saya sampaikan ke kalian lagi supaya baca Quran itu sesuai ya, walaupun Ustaz masih itu proses belajar ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah pelan-pelan. Nanti kalian lebih tingkat lagi, kalian silah berjumpa dengan guru-guru yang bersanad. Ya, begitulah Islam. Ilmu Islam itu nak bersanad aslinya. Jadi bukan asal caplok. Kamu ngambil hadis itu sampai sanadnya sampai. Ngambil Quran sanadnya sampai. Ini harus kalian hadirkan lagi. Wahai para penuntut ilmu Islam, hadirkan lagi, carilah guru-guru yang bersanad. Nah, ada Mutun Urjujah Al-Mi'iyah. Itu sekarang sudah disanad
yang sekarang dapat sanadnya Ustaz Taufik Al-Hakim. Itu kalau mau belajar sama beliau itu bersanad sampai pengarang kitabnya. Dia belajar kitab ini ada bersanad sama guru-guru ke guru, murid-murid terus begitu. Paham dong? Belajar hadis juga begitu. Tapi ya memang sulit, susah. Nah itu yang lebih mudah. Kalau hadis lebih sulit karena menghafal para periwayatnya. Kalau ini tinggal nanti kalian talaki 2 tahun hafal Quran, kemudian bacaannya langsung didengar sama syekh, dibenarkan sama syekh sampai mungkin, nah itu baru dijajahin sana 2 tahun lebih kurang. Nah, itu kurang, berarti bacaan Quran kalian sampai ke para ulama-ulama kita, kemudian tabi'in, kemudian sahabat, kemudian Rasulullah, kemudian Jibril, kemudian Allah Azza wa Jalla. Keren gak itu? Kalian jumpa sama guru, yang guru itu jumpa dengan gurunya, gurunya jumpa dengan gurunya sampai ke tabi'in, tabi'in sampai kepada sahabat, misalnya sahabatnya Abdullah bin Umar atau Ubay bin Ka'ab atau Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kan langsung belajar ke Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Jibril. Jibril dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu ilmu, wala itu luar biasa. Paham tuh? Gimana saat cara mendapatkan sanad? Ya hafal dulu 30 juz dengan tahsin yang benar, tajwid yang benar. Mungkin minimal itu satu kali satu ayat bisa diulang 125 kali atau 25 kali. Mungkin 30 juz, kemudian jumpa dengan syekh, ditahsin lagi, kemudian disetorkan sampai mungkin. Tapi memang harus benar-benar serius. Yang perempuan bisa enggak Ustaz? Bisa. Bisa. Makanya cari kalau gurunya istrinya Ustaz itu sama suaminya ambil di Iskarima. Ustaz Syauqi namanya. Di Taqiba. Taqiba di Jambi. Itu katanya bersanad ambil sama suaminya bareng-bareng nyantri ke sana. Tapi lama. Bertahunan itu. Gak tahu Ustaz cerita katanya begitu. Ya, itu motivasi supaya ilmu kalian itu sampai kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah berarti sampai kepada malaikat, malaikat sampai kepada Allah Ta'ala. Ini Al-Quran ini dari Allah, kalamullah, perkataannya Allah disampaikan melalui Jibril, disampaikan kepada Rasulullah melalui Jibril. Ya, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat mengajarkan kepada generasi berikutnya sampai ke kita. Kita belum ketemu dengan guru yang sampai belajar ke sanadnya sampai Rasulullah. Belum. Di sini ada Ustaz banyak syekh-syekh tapi yang harus sama. Maka ini pemula kan tahsin ini yang di sini ini ibaratnya mengenalkan kalian begini. Setidaknya lebih kurang gambaran cara baca Quran. Ayo dong. Nanti kalian kalau lebih tinggi lagi maka lebih baik dari ustaz itu belajar oleh syekh. Perempuan bisa. Ya, ketemu hafiz dulu 30 juz. Itu syarat minimal. Minimal 30 juz minimal. Ayo dong. Nanti setelah Quran baru hadis. Nah dulu itu Quran itu di zaman kejayaan Islam atau sekarang di daerah-daerah Arab sana hafiz 30 juz itu sudah biasa. Dan itu anak-anak seusia kalian itu kalau tidak hafiz 30 juz aneh. Itu tangga pertama dalam menuntut ilmu itu hafiz 30 juz, tangga pertama. Kita berarti belum naik tangga pertama ini. Ustadz termasuk tangga pertama itu hafiz 30 juz. Itu anak biasanya para ulama, para Imam Syafi'i itu sebelum baligh sudah hafal 30 juz. Sebelum baligh. Ustadz sahabat Umar bin Khattab ya belum hafal Quran Ustadz. Ya dia masuk Islamnya umur 20.
27 atau 23 tahunan, lupa usah, 23 sampai 27. Ya belum masuk sedikit. Ya tapi niat para Zaid bin Sabit masih muda. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Imam Ahmad bin Hanbal, yang sekarang yang baru meninggal Syekh Yusuf Qardhawi umur 10 tahun, Imam Syafi'i 7 tahun. Itu tanggapan pertama. Dan biasa dulu, biasanya kalau ada yang mau belajar hadis, misalnya belajar hadis sama Imam Ahmad bin Hanbal, datang seorang orang tua mengantarkan anaknya mau belajar hadis, banyak, gimana nak, sudah hafal Quran 30 juz? Belum, masih 22 juz. Kamu hafal dulu ya sampai selesai, saya tunggu, nanti kalau sudah hafal kemarilah, datang lagi. Begitu kalau mau belajar hadis, hafal dulu ya. Dan biasa para anak ulama-ulama dulu ngapal Qurannya selesainya biasanya sama ayahnya, sama ibunya, sama kakeknya, sama pamannya, itu sama keluarganya sendiri sudah selesai hafiz Quran. Baru nanti setelah selesai barulah ketemu dengan guru yang ada di luar, belajar hadis, belajar ilmu-ilmu yang lain. Jadi Quran dulu. Ini saya sampaikan setidaknya walaupun kita terlambat, nanti anak-anak kalian ya, usahakan hafiz Quran itu sama kalian sebelum nanti belajar sama orang lain. Nah itu jadi ladang pahala bagi kita. Ini ada Said, anak ustadz, mudah-mudahan ya doakan hafiz Qurannya. Dari mana hafiz Qurannya? Dari abiku. Fatia, dari mana hafiz Qurannya? Dari Pak Bita. Dari abiku, Pak Bita. Keren kok. Jadi jangan, nanti anak kalian jangan langsung keserakan ke guru, jangan, nanti habis pahalanya sama gurunya. Kan ya kalau hafiznya sama kalian, berarti nanti anak kalian baca Quran, pahalanya kalian dapat, betul enggak? Jangan sampai Fatihah pun kasih sama gurunya. Fatihah, Al-Fatihah itu dikasih sudah, dipanggil guru, ini anakku diajarkan Al-Fatihah ya. Jangan semuanya sama guru, nanti gurunya terus yang dapat pahala, ngalih terus. Apalagi dia ikhlas karena Allah, bacaannya bagus, ngajarkannya, itu pahalanya nanti ke gurunya. Ya kalian yang punya adik, punya adik, wah adikku ini Fatihahnya harus sama aku. Tapi kan dulu Fatihah aku dari belajar dari abi, sekarang setiap aku baca abi dapat pahala, sekarang adik ini mau ajari Fatihah, nanti biar setiap kali dia baca alhamdulillah aku udah dapat pahala, dia dapat 10, aku dapat 10 setiap hurufnya. Loh, kita dicari kalau sudah mati emang harta dibawa enggak? Jilbab kalian tuh dibawa enggak nanti kalau mati? Peci kalian dibawa enggak cuma kalau mati? Enggak kan? Yang dibawa apa? Amal sholih. Udah mati kalian, adik kalian baca Quran, adiknya Fadli baca Quran, pakai tahsin lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Nang, kamu belajar Quran bagus itu dari siapa? Dari Masku Fadli. Pak Fadli udah meninggal mamanya kan, dapat pahala. Nanti kalau udah tua ya. Begitu ya. Kayak itu, jadi para ulama itu belajar Quran sama ayahnya. Oh, ayahnya mungkin sudah bersanad, sudah belajar dengan syekh. Ayahnya bersanad, misalnya syekhnya siapa? Kakek, bapaknya sendiri. Bapaknya ini belajar sama siapa? Atuknya, atuknya bersanad. Begitu seterusnya. Nah, kalian ini yang mungkin kakek kalian, bapak kalian belum bersanad, kalian sanad. Biar nanti keturunan kalian ngambil sanad sama kalian. Biar enggak jauh-jauh. Biar nanti cucu anak kalian ngambil, bi saya mau ngambil sanad. Ngambil sanad kemana? Abi bersanad. Sanadnya abi belajar sama syekh ini, syekh ini belajar sama syekh ini, syekh ini belajar sama syekh ini, syekh ini belajar sama ini, ini syekh ini, kemudian tabiin belajar sahabat bertemu Rasulullah SAW, jibril ke Allah SWT. Hah? Ternyata umi bersanad, masya Allah. Dah langsung anaknya belajar. Kalian begitu ya Jun? Judi?
sumpah Syekh nanti habis 30 juz. 30 juz dulu disorkan, cari Syekh baca salat, dibacakan Quran depan beliau. Rahim tuh, tapi gambarannya badannya harus bagus. Gak boleh di depan Syekh bacanya belepotan, gak boleh. Baca sembarangan, makhrajnya hancur, panjang pendeknya gak jelas, sifat ruhnya ngawur ngidul. Rahim tuh. Itu yang disampaikan hari ini materi ya. Jadi Al-Qur'an itulah kalam Allah, sampaikan kepada Rasulullah ke dalam hati Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat dengan dua cara, yaitu dengan suara lisan beliau yang mulia, kemudian yang kedua dengan cara menulis, yaitu Rasulullah bacakan, sahabat menulis. Setelah menulis, sahabat tadi membacakan kembali ke Rasulullah, Rasulullah membenarkan, memperbaiki. Setelah itu sahabat tadi yang menulis menyampaikan kepada manusia yang ada itu waktu itu, yaitu para sahabat. Dan sahabat sebagian belajar dengan Rasulullah, terus begitu sampai ke kita. Murni Al-Qur'an itu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Bahkan kalau ada yang merubah sekarang satu huruf aja ketahuan. Loh, kenapa? Karena ada para penghafal Quran. Dan penghafal Quran itu adalah keluarganya Allah di bumi. Penghafal Quran itu adalah keluarganya Allah di bumi. Gimana jadi keluarganya Allah? Mas, kamu sama keluargamu sayang enggak? Sama bapakmu sayang enggak? Sama bapak mamamu sayang enggak? Kamu sayang enggak sama adik? Sayang sama enggak kakak? Sama mbak sayang enggak? Hah? Sayang. Walaupun sering berantem sebenarnya sayang. Kalau dipukul orang pasti marah. Misalnya Akil dengan Ayas. Itu walaupun sering berantem, tapi kalau Akil ditempeleng sama Padli tetap marah Ayas, karena tetap ada rasa sayang yang fitrah. Iya kan? Betul enggak? Sering berantem tapi tetap sayang. Kalau adiknya sakit pasti sayang. Betul enggak? Dan gitu kan, apalagi Allah. Allah itu pernah sahabat lagi duduk sama Rasulullah duduk sama sahabat. Kemudian ada seorang ibu yang mencari anaknya. Waktu itu jadi tawanan perang. Cari anaknya, karena dia sayang banget sama anaknya, dicari dapat untuk dikasih ASI. Terus Rasulullah bilang, gimana menurut kalian seorang ibu itu kepada anak? Luar biasa sayangnya ya Rasulullah, sayang sekali ibu itu tadi sama anaknya. Rasulullah bilang lebih kurang, Allah lebih sayang lagi daripada ibu itu kepada kita. Berarti Allah itu lebih sayang dari sayang. Kalian lihat ibu kalian sayang gak sama kalian? Allah lebih sayang lagi. Loh, kalian belum lahir saja sudah disediakan air, sudah disediakan, betul enggak? Minta enggak kalian? Udara sudah disediakan, tempat tinggal bumi sudah disediakan, ayah ibu sudah disediakan. Loh, yang menyediakan ayah ibu siapa? Emang kalian pesen, ya Allah, nanti aku lahir sama Pak Bita, bapakku Pak Bita, ibuku Bu Bita, itu enggak Fatihah aku dulu? Enggak toh, sudah disediakan semua. Begitu ya. Kemana larinya tadi? Intinya itu nak, kalian harus belajar lebih baik lagi. Belajarlah dengan sanad ya. Ini gambarannya aja. Ustaz di Baitul Salam ini diamanahi ya begitu, untuk mengasih gambaran bagaimana baca Quran yang benar. Ya walaupun Ustaz masih belajar. Lebih kurang lebih mohon maaf, dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi dulu ya, untuk motivasi.